Bang, gue izin share ya di sosial media. Sosial media gitu kan. Enggak apa-apa. Gue mikirnya tuh, oh ya enggak apa sekalian promo gitu kan. Soalnya dia juga selebgram kebetulan, followersnya banyak. Itu viral. Viral banget. Notif HP gue jebol. Jadi gara-gara video itu kamu diundang di berbagai macam acara, TV nasional, podcast-podcast, lalu viral sampai sekarang. Sekarang tapi, Mbak Nada nih, Mbak Nada. Iya, aku juga penasaran nih sama Nada nih. Kayak udah banyak banget kamu kan di podcast-podcast. Bintang tamu juga di TV-TV ya. Iya, ada di podcast ya Kak Ata sama Kak Aurel, terus ada Kak Melanie Ricardo juga. Siapa lagi? Terus ada Kak Azriel. Kak Azriel. Oh, Dimas Ahmad. Dimas Ahmad, lu itu ya? Oh iya, saya. Terus awalnya viral kamu itu gimana? Iya, itu awalnya gimana? Bilang dari orang-orang kalau kamu mirip Teh Nagita. Dari bikin video TikTok biasa kan, iseng gitu. Terus tiba-tiba rame. Kaget sih sebenarnya kaget. Kagetnya gimana sih? Masuk FYP gitu. Iya, masuk FYP. FYP tuh ya? For your space. Oh, FYP! Ya Allah, gesek banget sih. Inggris gitu. Tiba-tiba notif langsung prr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 
komennya isinya kayak gitu. Gimana isi komennya? Pada bilang mirip Kana Gita terus sama ngetek Karavina Gita gitu. Oh, ya ampun. Terus akhirnya di notice. Kayaknya udah ada di depan deh. Enggak ada. Si Dimas ini happy friend ya. Dia pernah jadi atlet. Atlet. Dia tuh suka banget yang namanya olahraga. Sport banget ya. Benar enggak tuh? Betul, betul. Atlet suka apa? Atlet apa waktu itu? Atlet renang. Taekwondo juga basket, pernah katanya taekwondo. Gulat juga ya dengar-dengar. Gulat kan itu. Gulat Bapak apa? Iya, bapaknya dia atlet gulat. Jangan ketawa aja, jangan ketawa. Ini dia foto dulu, gak ada. Kenapa digitu ya? Kenapa digitu? Tapi itu bener loh, jangan ketawa. Bener ya? Dia bener. Dari SMP sampai? Udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun. Oh, sabuknya udah kering. Kira-kira berapa tahun tuh? SMP tuh kelas 3, 1 tahun. SMP 1-2-3. 5 tahun taekwondo. Gila. Sabuk apa tuh berarti? Jauh banget. Keren. 4 tahun waktu itu di rumah gue ada apa aja ya? Putih doh. Wow! Kalau sabuk putih di taekwondo tuh... Dasar! Yang... Kok bisa ya 5 tahun masih sabuknya dasar ya? Oh gitu masih dasar? Gue gak pernah ikut kenaikan tingkat. Kok gitu ya? Iya, awalnya sombong ya, 1, 2, 3, 4, sabuknya putih doang ya. Putih, di rumah putih doang. Tapi gak cuma Kak Dimas, Nada katanya juga suka olahraga. Masa? Cocok banget kan. Cocok sih sebenarnya. Apa sih yang kamu suka olahraganya? Futsal sama berenang. Tuh, sama berenang. Futsal? Futsal.